Halo teman-teman, jadi hari ini aku bakalan main game Supermarket Simulator. Jadi game ini tuh sempat viral banget, dan game itu awalnya cuma ada versi komputer ya, tapi sekarang ini udah ada versi mobile-nya. Jadi ini udah tersedia di Android maupun di iOS atau iPhone. Oke, jadi langsung aja di sini aku bakalan main. Jadi ini dia ya toko aku. Jadi langsung aja di sini aku bakal mulai. Oke, jadi langsung aja di sini aku bakalan masuk ke tokonya, guys. Nah, jadi ini toko aku ini masih baru ya. Jadi masih belum gede, tapi udah lumayan lah. Oke, di sini aku mau mindahin barang dulu. Di sini ada alpukat, jadi aku bakalan taruh di rak ya. Aku bakal taruh di sini. Oke, kalau udah kita buang ke sampah. Oke, udah. Nah, selanjutnya aku bakalan cek ini yang kurang itu apa ya, yang udah habis stoknya apa. Oke, di sini udah habis. Aku mau pesan susu kali ya. Jadi langsung aja di sini aku bakalan pesan. Di sini aku bakalan pesan susu sama roti. Oke, berarti milk kita masukin keranjang sama roti ya. Oke, kalau udah langsung aja klik buy sama lemon ya, tambahin. Nah, terus nanti tinggal tunggu aja barangnya diantar. Oke, langsung aja di sini aku bakal buka tokonya. Jadi langsung klik open. Jadi kita tinggal nunggu aja ada yang belanja tuh. Udah masuk, guys. Ada mbak-mbak, guys. Oke, kita tungguin aja pelanggannya di sini. Mbak-mbaknya beli apa ya kira-kira? Wih, udah masuk tuh. Wih, ada bapak-bapak juga, guys. Selamat datang, silakan. Mbak-mbaknya kayaknya borong deh, guys. Lama banget belanjanya. Oke, dia udah bayar. Oke, langsung aja kita ke kasir. Oke, wih, dia borong, guys. Oke, pembayarannya pakai cash ya, mbak. Oke, kembaliannya 0,51 dolar. Oke, langsung aja. Oke, makasih, mbak. Wah, masnya borong, guys. Langsung. Mbaknya pakai kartu ya, mas? Dia pakai kartu. Langsung aja 63,29. Terima kasih, mas. Gede juga borong, guys. Pada borong, guys. Ini auto. Cepet habis barang-barangnya. Oke, ini kembalinya. Rp58,95. Terima kasih, mbak. Sebenarnya lebih enak bayarnya tuh pakai kartu ya, guys, karena tinggal ngetik aja, nggak harus kembalian gitu. Jadi kita nggak perlu mikir. Wih, rame, guys. Rame tokonya, guys. Pada belanja nih, guys. Oke. Okay. 49,61. Oke, okay. Makasih, mas. 40,57. Oke, okay, thank you, bro. Oke, ini si mbaknya pakai kartu. Bagus, mbak. 97, oke. Wih. Nah, ini nggak ada kembalian, langsung oke. Ini stylish banget ya, guys ya. Ih, parah banget ini mas-masnya. Padahal si mbak duluan tadi. Si mbak-mbaknya juga mau aja ya nungguin. Kocak banget. Oke, okay, ini ada bapak, guys. Bapak pejabat ini, guys. Waduh. Oke,
Guys, ini barangnya udah datang. Jadi, oh, ada sampah, guys. Ya ampun, langsung aja kita ambil sampahnya ya, karena harus bersih supermarketnya biar banyak mangganya. Ini udah datang barangnya, langsung aja kita ambil. Oh, ini susu. Langsung aja aku bakalan masukin ke sini ya. Langsung aja kita taruh. Oke, udah. Dan langsung aja kita buang. Nah, oke, baru datang susu doang ya. Rotinya belum datang, guys. Oke, ini udah ada yang nungguin. Langsung aja kita kasirin. 12,26. Oke, makasih, Mbak. Borong nih, Mas. WD 58 28. Ini orang-orangnya tuh sama ya, guys, dari tadi. Dia lagi yang belinya. Tuh, ada kembarannya tuh. Nah, kan sama. Dia balik lagi. Kayaknya dia keluar terus balik lagi. Nah, udah datang, guys. Udah datang barangnya. Oke, langsung aja kita ambil. Ini apa ya? Wah, ini roti. Langsung aja kita taruh di sini ya kalau untuk roti. Kita harus stok yang banyak biar yang belanja juga banyak. Nah, di sini taruh. Oke. Waduh. Nabrak mbak-mbak, guys. Nah, langsung. Udah pada ngantri, guys. Maaf ya, maaf. Oh, ini gak ada kembalinya. 1,43. Sumpah, guys, tapi ini tuh seru banget gitu. Walaupun orangnya itu aja, tapi itu kayak satisfying banget, guys. Jadi buat kalian yang bosen, ini cocok sih menurut aku. Ini seru banget. Ini benar-benar kayak kita punya supermarket beneran deh. Oke, ini ada lemon ya, guys. Lemonnya udah nyampe. Langsung taruh di sini nih lemon. Pembayarannya pakai kartu ya. Terima kasih, Kakak. Pembayarannya pakai tunai ya, Kakak. Kembaliannya 2,62 ya, Kakak. Terima kasih, Kakak. Guys, aku udah capek nih, guys. Aku mau tutup dulu deh kayaknya. Aku pengen explore keluar gitu. Jadi kita selesain dulu nih yang mau bayar 52,03. Oke. Karena aku bakal ajak kalian buat explore di luar ya. Waduh, ini kembaliannya banyak banget, guys. 95,32. Padahal ini beli barangnya cuma satu. Ini mah nukerin duit. Bukan belanja ini. Nyusahin, guys. Nah, ini baru nih banyak nih belanjanya si Mbak. Pakai kartu lagi. Jadi enak, guys, kalau pakai kartu tinggal ngetik aja kitanya. Oke, udah habis ya. Enggak ada lagi kan? Oke, aku bakal ajak kalian buat explore keluar. Tapi ini ada sampah, kita buang dulu. Mereka pada nyampah ya. Mereka tidak menjaga kebersihan. Parah banget. Oke, aku bakalan ajak kalian buat explore kota ini. Nah, jadi langsung aja kita keluar. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi di sini tuh kita bisa explore, kita bisa jalan-jalan. Nah,
sini ada apa nih, kosong. Coba ya kita ke sini. Lah, ternyata nggak bisa, guys. Oke, ke sini aja nih. Oke. Di sini ada banyak toko-toko ya sebenarnya, tapi nggak bisa didatangin gitu, nggak bisa dimasukin gitu, guys. Guys, udah ada peringatan kita harus mengakhiri hari ini. Karena ini udah malam, udah waktunya istirahat. Nah, kalian bisa lihat di sini ada salon, guys. Tuh, ada salon, kebanyakan salon ya. Ini langsung ke supermarket aku nih. Oke, langsung end day aja ya. Langsung end day deh. Nah, ini langsung siang lagi. Jadi kalau kita klik end day, jadi ini langsung keesokan harinya nih, udah jam 6 pagi ya. Nah, di sini aku bakal ikutin nih, penasaran nih mbak-mbaknya bakalan kemana. Ayo kita ikutin mbak-mbaknya. Oke, kalian diem ya, diem, jangan berisik. Kita bakal ikutin mbaknya. Kita jadi ini, guys, kita jadi mata-mata mbaknya. Kira-kira mbaknya bakalan pergi kemana ya. Lah, guys, hilang, guys. Mbaknya kemana, guys? Kocak banget, gaib banget. Kemana coba? Loh, mbak, di atas juga nggak ada, guys. Tiba-tiba hilang. Wah, ini udah mulai horor, guys. Coba kalian komen kenapa mbak-mbaknya bisa hilang. Ini beneran udah horor, guys. Karena udah horor, kayaknya aku bakalan berhenti main ini untuk hari ini. Jadi makasih guys buat yang udah nonton ya. Jangan lupa kalian like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.